Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 Agustus 2023. Dalam rekaman tersebut, memperlihatkan detik-detik penyerangan terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina. Untuk kesekian kalinya, pesawat tak berawak atau drone seri lancet diandalkan Rusia di arah ini. Sebelum menyerbu pertahanan musuh, drone lancet Rusia berhasil mengidentifikasi posisi tentara Ukraina. Tanpa berlama-lama, pasukan terjun payung Rusia langsung menyerbu posisi target dengan UAV lancet seperti yang terlihat dalam rekaman. Hasilnya kebakaran hebat terjadi di titik target. Mau tidak mau, militer Ukraina harus menanggung kerugian di kawasan ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Харьковской области, Никольская Донецкая Народная Республика и Жеребянка Запорожской области.